Guys, kali ini gue nge-review tongseng, guys. Ada tongseng, ada sate tengkleng, ada tongseng kambing, lengkap guys. Tongseng kambing, sate tengkleng, dia bukanya dari jam 10 sampai pokoknya jam 10 pagi guys, sampai tutupnya jam 10 malam guys. Nah, ini guys, nah posisinya dia adanya dekat Belfu guys, itu Belfu guys, itu ke Pondok Indah Mall, belok kanan ke Radio Dalam. Nah kalau itu ke Haji Nawawi Dalam, Fatmawati gitu guys. Nah posisi sini guys, ini guys. Oke guys, nantikan terus tayangan gua, klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys agar konten gua berkembang guys. Tonton sampai selesai guys, agar tidak gagal paham. Oke guys, ini dia guys, penampakannya tongsengnya guys, wis keren banget guys. Wah, aromanya udah mantep guys, mantep guys, nasinya guys, waduh, luar biasa ajib guys. Aduh, gue sih enak nih guys. Oh, kelihatannya udah mantep guys. Tempat sangat bagus guys, luas, bersih, higienis, juga parkiran luas guys. Oke guys, nah ini gua cobain dulu nih guys. Thank you.
Hanifnya ada, Afinnya ada, santannya ada, dadanya ada, bawang putihnya ada, terbaik, enak. Ya guys, bagi kalian yang menyukai tongseng, kalian bisa order resto ini melalui GrabFood, GoFood, ShopeeFood, bisa guys. Ya, bisa semua guys.
sekian dulu hasil liputan gue guys. Jadi kesimpulannya penilaian gue tentang Lego ini luar biasa enak guys. Jadi sama burger, masakannya kalau saya ingat sangat creamy, dan ayamnya lembut guys, jadi teksturnya sangat matang sekali guys. Pedasnya dapat, asinnya dapat, creamy-nya dapat. Jadi lokasi ini luar biasa enak guys, enak sekali. Ini recommended banget guys. Kalian perlu cobain sento ini. Kalau ada yang dekat, ngapain cari yang jauh guys. Jadi yang rumahnya dekat-dekat ini. Terima kasih banyak guys, semoga kalian diberikan rezeki berlimpahan, umur panjang, sehat selalu, dan tetap jaga protokol kesehatan guys. Salam sejahtera.